Aku borong sama bapak aku. Dia bagi aku duit. Dia sayang sama aku. Berapa banyak pun aku boleh dapat. Kita boleh tengok yang gambar. Hey! Hai. Tahun lepas kita telah dikejutkan dengan berita budak SPM terkinja-kinja di tengah jalan. Mereka melakukan satu parti di tengah jalan tanpa muzik dan juga tanpa warna-warnian. Jadi tahun ini kita mengharapkan. Apa yang aku harapkan masa tahun ni? Memang harapkan budak SPM buat hal lagi supaya aku ada konten. Tak. Aku mengharapkan budak SPM pada tahun ini dan pada masa akan datang menjadi lebih bijak dan tidak melakukan perkara bodoh. Tapi malangnya pada tahun ini berlaku lagi satu insiden yang lebih menggembarkan. Yang lebih menggemparkan, iaitu pengumpulan, sekumpulan. Ya Allah, aku rasa aku nak BM balik tu. Jadi relax. Cerita dia macam ni lah eh. Budak-budak ada tag aku eh dekat Twitter. Budak SPM buat hal lagi, iaitu tahun ni punya budak SPM. Aku tak tahu korang tahun bila lahir. Aku tak ambil tahu pun. Actually dah ada seorang ni, dia first yang tag aku suruh buat reaction. But aku dah tengok dulu kan, so then aku baru record. Nak buat reaction banyak kali, ulang-ulang benda yang sama. Memang fake lah cerita dia kan. So kita tengok balik lah eh. Aku tahu ramai yang dah tengok video-video ni, but mari kita tengok. Oh, meriah. Pengumpulan mereka lebih ramai daripada tahun lepas. Yang masa part dia buat macam tu kan. Kau tahu tak kalau weh gempak kot. Kau tak rasa macam gempak ke dia buat macam tu? Aku lapar. Kau tahu apa kekurangan dalam video ni? Apa kekurangan mereka? Kau dengar tak bunyi daripada video tadi tu macam mana? Efek dia. All you can hear is bunyi sound daripada motor. Tapi ada kau dengar music? Tak ada sis, tak ada. Masih lagi tak ada music. Fine, kalau kau tak ada boombox, you know like, kau ramai-ramai lah bawa speaker kecil. Sekarang ni lah semua bluetooth kan. Technology, okay. You tak ada boombox, okay. You don't have that much money to buy that boombox. It's okay sis and brother. Aku stress ya aku. Aku stress. Cuma bila pula suara anak buah aku. Kalau tahun lepas kita ada fire extinguisher, tapi tahun ni, tahun ni tak ada eh. Aku tengok tak ada pun fire extinguisher kat sini. Kalau kau tengok daripada video tahun lepas pengumpulan mereka di jalan raya kecil. Tapi tahun ni mereka meraihkan kebebasan mereka daripada SPM di kawasan yang lebih luas, iaitu di simpang 4 jalan raya. Dan di mereka membiak lebih ramai. Kalau kau tengokkan di sini gambarnya, dia lebih meriah lah. Of course lah lebih meriah. Tapi kau bayangkan antara ramai-ramai tu tetap juga tak ada muzik, tak ada boombox. Aku tak faham. Tapi kalau kau tengokkan dari sudut, kalau kau tengokkan dari sudut, aku tak tahu nak tengok ke sudut mana. Tahun lepas dia orang just naik atas motor macam ni and then terjun balik kan. And then naik balik and then terjun balik. Kalau kali ni dia orang ada banyak gila improvement. Walaupun tak ada asap warna-warni and boombox, dia ada kereta. Ni kereta apa ni dia pakai ni? Nampak macam mahal. Dia panjat atas kereta and then dia buat tangan macam ni, kepak buka macam ni. Tapi satulah, kau dah pesan dah tahun lepas eh, jangan buat dekat jalan raya. Jangan ganggu orang awam. Cuma tahun ni lebih melampau sebab diorang buat dekat simpang 4 macam ni, ramai-ramai. Kalau tahun lepas aku ada bagi cadangan, korang sesuai bakat hutan. Tapi kalau macam ni dengar cerita, korang buat dekat Kelebang betul. Aku tak pasti, tapi ada orang bagi tahu diorang ni sebenarnya posisi, bukan posisi, kawasan diorang ni sebenarnya dekat Kelebang Melaka. Betul ke? Kalau betul, betulkanlah. Kalau salah, betulkan juga. Kalau dah dekat Kelebang, okay fine, kau tak ada boombox, tak apa, tak kisah. Tapi kau boleh bawa parti kau ni pergi ke pantai. Bukankah lebih meriah buat di pantai? Kau bayangkan kau dekat pantai Kau faham tak bila kita habis SPM ni kita rasa bebas? Aku faham perasaan tu. Kau bayangkan laut yang terdampar luas dengan pasir yang lembut. Kau faham tak? Kau menyambut kebebasan kau di tepi pantai.
kelapangan laut itu melambangkan kebebasan engkau daripada SPM. Kau rasa macam, wow, aku bebas. Sebebas laut di lautan depan aku ni. Kau bayangkan, sekarang ni aku nak korang bayangkan. Bayangkan eh. Korang yang ramai-ramai tadi ni, korang dekat tepi pantai, pejam mata, pejam mata. Bayangkan, korang ramai-ramai kat tepi pantai, buka lagu guna phone, eh, serentak semua. And then korang berlari-larian di tepi pantai sambil kau bawa belon. Kau tahu tak bawa belon tu? Kau lari-lari bawa belon tu macam. Lepas kau pasang muzik yang indah macam, ya Allah, best lagi kot. Untuk budak-budak SPM pada tahun depan, please, jangan dah, cukup lah. Cukup, kalau boleh tolong, tak ada kalau boleh. Aku tahu siapalah aku untuk menentukan. Tapi sebagai Aisyah Zainuddin, saya ingin mempengaruhi anda supaya menjadi yang lebih baik. Faham tak? Aku faham perasaan tu. Nak rasa, orang kata apa, bila habis SPM tekanan kan. Kau bayangkan yang sambutan ni, daripada kau tadika sampai kau tingkatan 5, berapa belas tahun kau hidup dengan sekolah. So of course, kau bila habis je SPM, kau rasa satu yang sangat gembira. Dia rasa sangat bebas. Dia rasa, aku dah tak payah pergi sekolah. Aku dah tak payah hari-hari nak kena bangun pukul 6 pagi nak bersiap. Tapi nanti kau dah kerja pun kena siap. Takpelah, tak kisahlah. Yang penting masa tu kau dah dapat duit. Tapi yang ini, aku dah tak payah nak hadap lagi pakai baju yang sama, color yang sama dengan habis sekolah bau tengik ketiak kau tu lagi. Betul? Cumanya bila kau nak menyambut kegembiraan tu, kalau boleh, bukan kalau boleh, ni memang kena bolehkan juga. Jangan lagi dah buat kat jalan raya. Kalau korang tengokkan yang video ni, eh? Very good. Okay, kau nampak? Ada polis. Diorang semua kena tolak motor. Kalau tahun lepas tak ada polis, tahun ni kau ada polis. So, malu eh, kena tolak motor macam tu depan orang. Satu je, kau nak happy boleh, kau nak gembira boleh, tapi fikir mak bapak kau. Kalau kau tak nak fikir diri sendiri, tak apa, fikir mak bapak kau. Mak bapak kau dah bagi yang terbaik, hantar kau pergi sekolah. So cara kau nak gembirakan hati mereka, fikirkan cara yang lebih baik untuk gembirakan hati mereka. Kesian eh, mak bapak kau sedih. Anak aku baru habis SPM, aku pun happy untuk mereka. Tapi sekali kau kena tangkap polis, motor kena tarik, kau kena tarik. Tak, kau kena tolak motor. Ada orang quote tweet aku, okay. Tak semua batch 02 lah. Yes, obviously dalam video tu pun memang takkan banyak tu je yang ambil SPM kan sepanjang tahun korang tu. Yeah, of course. Kalau kan macam korang sekarang batch korang kena kecam, bukan korang yang kena kecam. Orang marah untuk perbuatan yang terlibat sahaja, bukan seluruh budak SPM tahun ni. Tak, macam tu juga dengan tahun lepas. Orang hanya marah dengan yang orang buat onar je lah, bukan yang korang yang tak ada kena-mengena. Macam apa lagi ya, yang baru-baru ni? Oh, korang lah, batch korang jugalah ke 02 juga kan? Yang masa awal baru ambil paper tu, buah apa lah masa tu aku lupa. Oh, yang korang pergi ke pasal bahasa Inggeris tu, korang pergi kecam Mak Saleh perempuan tu dekat Instagram tu kan? Kan ramai gila yang marah atas perbuatan korang yang pergi kecam. And then, ramai gila yang kecam balik orang yang bagi nasihat and marah untuk orang-orang yang terlibat. Aku tak faham, korang kalau korang tak terlibat, then takpelah, tak terlibat baguslah. Sebab orang sekarang ni memberi nasihat dan emosi terhadap orang-orang yang terlibat. So kalau korang yang ambil SPM tahun ni tak buat ONA, then alhamdulillah, bagus. Kalau korang nak cakap pun, saya tahun ni ambil juga SPM, alhamdulillah, saya tak buat ONA, tak apa. Korang janganlah pergi kecam pula orang yang memberi nasihat untuk orang-orang yang buat ONA ni. Faham tak? Semua orang tahu, okay? Takkanlah seluruh budak SPM tahun 2019 semua berapa, korang berapa ribu yang ambil SPM tahun ni? Aku tak sure. Kalau katalah ada berapa, 20 ribu yang ambil SPM tahun ni, 20 ribu orang ni lah yang buat ONA. Marah semua 20 ribu orang ni. Tak. Tak. Okay, so korang fahamkan message tu. Kalau orang bagi nasihat ni, korang fahamkan. Yang mana tak buat salah, tak buatlah. Yang sekarang ni kita tengah cerita orang yang buat salah. Orang yang buat salah, orang yang buat hal. Macam ni, yang tengah bawa motor ramai-ramai tengah jalan. Kau ada terlibat tak ramai-ramai kat tengah jalan macam ni? Tak. Kalau tak, diam je lah. Kau ambil pengajaran ni, ajar anak-anak kau, adik-adik kau, supaya jangan buat benda-benda yang macam ni. Itu je. Jangan sampai tiba nak mengamuk, kata bukan tak semua orang. Of course, orang pun tahu takkanlah banyak ni yang ambil SPM. Betul? Itulah, aku perasan korang Muslim macam tu lah, adik-adik. Weh, aku dah nak masuk 27 tu. Aku ada berapa minggu je lagi nak masuk umur 27. Orang tahu tak aku dah dekat 27? Dah tua sis.
You know what, Kak Syaz? Diorang berparti di kawasan rumah saya beramai-ramai. Macam itulah keadaannya. Cuma kawasan rumah saya ni dua jalan je. Dah menyusahkan orang nak lalu lalang. Nampak? Apa kesannya perbuatan ni? Menyusahkan orang! Please, siapa yang belum habis paper lah saya kehasrat, Kak Syaz. Nah, korang kalau boleh buat kat tepi pantai, tak menyusahkan. Jangan buat tengah jalan. Please, jangan buat tengah jalan. Kau bawa boombox kau, asap warna-warni, belon warna-warni. Please, buat kat tepi pantai. You know, lepas tu kan korang pakai ada kain-kain putih terbang-terbang. Korang rekod cinematic sikit kan. Macam, macam tu macam, oh, mesti cantik gila. Mesti lawa. Kau tahu tak? Kau tambah pula music. Kenapa korang tak gunakan social media ni ke arah yang lebih baik lagi eh? Kenapa buat benda-benda macam ni eh? Tapi itulah, setiap orang kalau tak buat silap, kata apa, kita manusia, semua orang buat silap, betul. Oh, tentang pasal buat silap ni, banyak juga, bukan kes daripada kes ni je. Daripada tahun lepas, daripada kes yang korang pergi serbu Mat Saleh tu, ramai gila yang cakap pasal SPM is just a beginning, eh. Panjang lagi perjalanan korang nak tempuh, banyak lagi liku-liku kehidupan korang nak kena tempuh. Ini baru SPM. Chill bro, tak payah nak rasa bebas sangat. Bukan lah, aku tak nak cakap benda-benda yang macam tu. Aku tak mahu, sebab bagi aku, kita ni setiap kehidupan kita ada fasa kita sendiri. Betul, aku faham, aku pernah lalui SPM. So bila habis SPM, aku rasa bebas. Kita nak ada sambutan. So cuma cara sambutan aku adalah tidur dalam berapa bulan aku tidur eh. So itu cara aku sambut kebebasan aku. Aku boleh bayangkan tak, kalau aku tengah duduk diam-diam dengan tidur, orang kata, eh kau tahu tak, SPM ni is just a beginning. Banyak lagi liku-liku kehidupan kau akan berlaku. Ya, semua orang tahu. Semua orang akan hadap mati. Eh? So, nak tunggu nak hadap mati tu memang akan sentiasa ada pancaroba dia. Cuma, bila dia habis SPM, of course, dia akan ada rasa yang sangat, yes, aku dah achieve. Benda ni aku dah settle. Cuma, kita nasihatkan, diorang celebrate cara yang salah. Dan cakap, dekat mana, point out kan, dekat mana diorang salah tu. Instead of saying yang panjang lagi perjalanan, ya. Betul, nanti bila kau habis SPM, kau masuk U contohnya, kau masuk U. And then bila kau habis U, kau habis lagi macam contoh aku. Aku habis lagi, aku lagi, ha! Lega hidup ni, aku dah tak payah hadap dah. Degree-degree, yang penting aku dah ada degree. Aku dah boleh hidup. Eh, masa tu rasa bebas, rasa macam happy. Nak pula nanti datang orang yang lebih tua beraku yang dah ada kerja, eh, dah sedang bekerja, cakap pula kat kita yang habis degree, ha! Baru habis belajar, baru habis degree, panjang lagi hidup kau tu. Kau tak rasa lagi masuk alam pekerjaan. Stres pekerja pula macam mana. Dengan kau nak bayar bil lagi, bayar hutang belajar kau tu lagi. Ha, PTPTN kau kena hadap. Berapa puluh ribu kau hutang. Kau nak kena hadap tu lagi. Panjang lagi liku-liku hidup kau. Oh, come on, aku baru nak habis degree kau. Baru nak rasa happy. Bagi dia rasa happy dulu. Eh, bagi dia rasa happy. Kau tu, mulut kau tu tak payah cakap macam tu eh. Sebab apa? Sebab bila kau pula dah kerja, kau melakukan liku-liku kehidupan kau yang kena bayar bil duit tak cukup, serabut pasal family, nak bayar tu, nak bayar anak, apa semua ni kan. Tiba-tiba sampai pula satu masa kau, cah, kau pencen. Pencen, kau dah tak kerja. Bila kau pencen, kau dapat duit KWSP ke EPF apa benda tu, duit sekali pump, sekali demuk, berapa ratus ribu. Kau pun sama, oh, aku dah habis kerja, aku dah tak payah pergi kerja, aku dah tak payah lah pukul 8 pagi. Pergi kerja balik pukul 5 petang. Dah tak payah. Aku celebrate. Aku dapat duit berapa ratus K ni. Aku boleh pergi travel. Aku boleh pergi jalan-jalan. Sekejap lagi kan? Orang atas kau pula yang dah, aku tak tahu, takkan dah mati kau nak nasihat kau kan? Yang dah pencen tapi yang sikit lagi dah nak goal tu, dia pula cakap kat kau, kau baru pencen, kau tak rasa lagi sakit-sakit macam aku dah nak mati ni. Jagi yang dah nak mati tu pula, yang si roh yang dah mati pula cakap, cih, tu kau baru sakit nak mati. Kau belum lagi mati, rasa sesaan kat kubur ni pula. Sudah, sampai bila? Sampai bila sih? Sampai bila? Betul tak? Tak apa, diorang nak enjoy. Kita hidup ni untuk rasakan. Aku tak tahu, tapi kau fahamkan maksud apa yang aku nak sampaikan ni? Cuma aku macam muak lah bila baca ramai gila cakap yang SPM ni, it's just a beginning, you know. Long journey more to come to you. Liku-liku kehidupan, macam rubah, penuh lagi. Ya, yeah, semua orang, kita hidup ni dengan banyak macam rubah. Aku hidup macam ni pun penuh macam rubah. Ada je yang jadi kan. Cuma bila sesuatu yang kita rasa macam kita dah achieve sesuatu tu, kita just nak sambut, kita happy. Cuma cara kita sambut tu, cara kita sambut tu kena betul. Itu sahaja, itu sahaja. Selagi tak memalukan keluarga, tak memalukan diri sendiri, tak memalukan agama. Ha, nampak? Tak adalah kau pergi minum arak,
party minum arak kat kelab, bangga kau ni Islam. Itu pun antara satu cara yang salah. So, berpada-pada. Itu saja. Ya, aku lapar tu. Aku lapar. Sirap aku lapar. Aku nak cuba ni. Nama dia Yuk Gejang. Halal. Jom, makan. Biasanya makan aku lapar. Cuba makan. So, kita akan masak dia ni. Campur dengan mushroom dan juga bawang. So, so apa? Hai. Hai. Oh, dia sedap. Cuma tadi aku sahaja je lah tambah cili Thailand tu. Dia macam dah siap masak tu kan. Aku sahaja lah tambah. Ingat kan macam lagi macam akan memedaskan dia lagi. Tapi bila aku makan tadi, dia macam tak apa-apa pedas. Sebab aku rasa yang kuah asal dia macam, oh, okey lah. Pedas tak? Tapi macam aku nak lagi pedas kan. Tambah cili tu. Rupanya cili tu dia buat rasa manis. So, tak ada apa pedas. Sedih. Sis sedih. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Ha, panas lah weh. Tak pedas. Taulah, aku tahulah bawang pun boleh menyerap kepedasan. Tapi aku dah rasa yang sebelum tu okey, pedas je. Cuma korang nak pedaskan lagi lah, huh? Nampak tak ada cili-cili? Korang tak nampak. Tapi adalah kalau korang tak nampak agak. Maggi macam Maggi Malaysia punya Maggi je. Ya, serbuk tu je yang lain. Mee dia sama kan? Kau sama dia kan? Lama gila aku tak makan Maggi. Oh, cuma jeruk. Nah, tengok ni. Ooh, menarik. Nampak tak? Kenapa aku tak masukkan cili api ya? Sengal tu. Panas tak tahan. Terpecik masuk mata sis. Sis pedih. Hello, assalamualaikum. Pedih. Terpecik masuk mata. Sis, aku nak makan ni. Mata kiri aku pedih. Oh. Aku nak cili api. Cendawan. Boleh makanan panas ni. Susah sikit nak makan sambil tutup mulut. Nampak asap-asap tu. Eh, panas lah. Dah, aku nak tengok cerita. Aku nak tengok cerita Black Mirror sambil makan. Tak nak Black Mirror. Aku suka gila je lah cerita Black Mirror. Dia kan, korang serius, aku nasihatkan korang tengoklah, tolonglah tengok. Sebab cerita dia pasal, mostly pasal society tau. Apa efek dia kalau sesuatu tu kita buat. Kenapa dia tak cas? Oh, aku tak cucuk.
Ha, kau faham tak? Serius lah, serius. Aku suggest korang tengok cerita Black Mirror daripada season 1, episode 1 lah. And then kau ikutlah dia punya. Walaupun dia cerita dia, Black Mirror ni, dia episode dia lain-lain tau. Episode dia, maksudnya pelakon dia lain. Director pun ada lain-lain. Aku suka message yang dia sampaikan. Please doh, tengok lah. Please lah tengok Black Mirror. Tolong lah, tolong lah tengok cerita Black Mirror. Dia punya message yang sampaikan dekat penonton tu, kau cuba fikirkan eh. Ha. Dia berkait dengan society, berkait dengan diri kita. Macam-macam berkait dengan social media. Walaupun dia macam more kepada extravaganza punya teknologi kan. Tapi semua benda tu kan macam dia bagi impact tau. Yang impact yang positif pada diri kau. Supaya tak berbuat macam tu. Message yang dia sampaikan tu memang terbaik lah. Kau daripada tak matang, insyaAllah boleh mematangkan kau sedikit demi sedikit. Aku nak sambung tengok, so kita jumpa. Video Thailand ada lagi dalam 5 episod macam tu, insyaAllah 4 atau 5 episod lagi. Bye, jumpa lagi di next next video lah. Ish, geli lah siapa cakap macam tu. Dah, bye bye. Bye. Kau jangan buang rim tayar pula dekat sungai. Kang aku, geram je aku.